Adung Fatimah. Ternyata Adung Fatimah ada di sini. Jadi ada apa ini di sini? Kok tiba-tiba sama ini able? Ini siapa lagi nih yang pakai baju merah nih? Ini siapa tadi nih? Ini itu siapa ini? Duh. Ini itu siapa semua? Gak tahu aku. Ini kamu siapa nih? Aduh. Kamu siapa? Assalamualaikum. Adung Fatimah. Iya. Adung Fatimah katanya udah mau tobat. Iya, tobat. Udah mau tobat, betul nih tobat nih. Tobat. Betul. Betul. Jadi enggak gunakan ilmunya lagi. Tidak guna lagi. Jadi ngapain gue buku-buku sama mereka? Sisa dah aku nih. Nah, jadi tobat aku. Mau ngapain sama mereka? Mau ngantar minta antarkan gitu. Dia ini tahu-tahu datang dia, enggak tahu aku. Datang. Datang dia. Rokok, Bang. Bang rokok, Bang. Selu, Bang. Kenapa, Bang? Alah, Bang. Jadi rencana Andong kayak mana? Rencananya kayak gini lah, aku udah mau itu kan ilmuku tadi. Udah enggak mau lagi aku. Udah mau bertobat aku. Betul. Mau sholat, mau apa dah. Jadi mau mulangkan ilmu sama siapa? Sama guruan Eyang. Eyang? Eyang. Eyang siapa nih? Ya, enggak tahu lah aku. Ngomonglah Eyang siapa biar kita bisa cari dong. Andung kalau cuman mulangkan ilmu ya gampang. Cuman kalau Andung kayak gini, ini yang ada nanti Andung sesat lagi gabung-gabung sama mereka ini. Enggak mau aku gabung lagi. Lalu ini ngapain? Ini dia datang tadi nih, udah aku marahin tadi ini. Jangan tahu Eyang. Ini pasti karena orang jahat ini. Jahat gimana? Nih sahabat netizen tahu nggak nih siapa nih? Ini koknya kayaknya angel ini. Mas apa? Kenalan dulu mas. Siapa namanya? Parmin. Ya serius, kayaknya bohong bahasanya ini. Siapa namanya? Kok Hado? Namanya Hado? Mimis kiri di sini. Mimis kiri? Aduh. Mama Mas Kiri yang gimana ini maksudnya? Apa tujuan Mimis Kiri? Ya tujuan saya ingin menjemput Andung Fatimah. Saya tahu kamu siapa. Ableh, ableh. Terlalu jauh berpetualanganmu Mimis Kiri. Maksud kamu bersama Andung Fatimah. Ada apa, Mbak Ableh? Nah, salah satu kekuatan dari program inilah orang-orang yang paling grup. Kamu punya grup? Kayak di WA aja punya grup bucin, grup pacaran, ini grup dukun gitu. Jelas lah. Sudah tidak mau aku lagi. Enggak mau kan, Dong? Enggak mau. Lagi ya, udah, Dong enggak mau. Sekarang Able. Aku enggak mau lagi. Udah bertobat aku. Tapi dia tidak akan bisa mengembalikan ilmu. Masa enggak bisa? Sudah pas. Berarti dia harus jumpai Eyangnya. Eyang siapa sih, Bleh? Coba ngomong, Bleh. Kamu akan. Eyang itu siapa? Ini siapa? Pak Parmi ini maksudnya apa nih? Ini siapa, Bleh? Dia salah satu murid yang terbaru. Yang terbaik. Terbaik? Buh! Terbaik apanya terbaik? Jadi tujuannya Mimis Kiri ini apa? Tujuan saya itu mau jemput Andung Fatimah. Oh tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Tidak bisa. Aku tidak mau sama kau lagi. Tidak mau aku lagi. Aku sudah mau bertobat, aku nggak mau lagi. Andung mau bertobat kan, Dung? Iya. Mau bertobat, Andung. Ini siapa? Pak Min. Pak Min ini siapa nih? Kamu muridnya Ableh, Mbak Ableh? Mau jadi dukun santet? Iya. Waduh, sesakti apa santetnya coba santet saya? Ya, saya nunggu di sini. Yuk, monggo. Dang. Ayo, santet saya. Andung jangan ikut.
Ya. Belajar kok belajar nyantet piye, Jan. Orang ini apa-apa nih. Allahu Akbar. Katanya dukun santet. Gimana dong? Adung Fatimah mau tobat? Tobat. Ya, jangan ikut orang ini ya. Mau lagi aku ngikut apa? Enggak mau. Apa ini kayak gini-gini nih? Apa ini kayak gini-gini nih? Enggak ada bagusnya ini. Apa ini ya? Apa ini yang sakti? Nah, nah. Nah. Ayo, tunjukkan. Able, able, able. Nah. Mbah Able. Nang Able. Mbah Able katanya sakti nih. Mbak Ble, udah ngudut-ngudut dulu, Ble. Mbak Ble, ngudut dulu, biar tenang. Gini aja, mimis kiri. Mimis kiri. Mimis kiri. Adung lucu ketawa, Adung. Adung jangan, ini lagi Adung, jangan ikut. Biar orang ini aja, Adung. Kak bisa aku mengalahkan. Mengalahkan siapa? Mimis kiri. Alah, apa bisa? Mau berjanji dengan kami? Janji apa? Kak ikut dengan kami. Oh, baik. Saya ikut kamu. Ayo. Nanti tipu-tipu mimis kiri. Iya, tipu-tipu dari mana? Nah, sekarang gini. Kalau Mbak Ableh bisa mengalahkan saya ikut dengan Mbak Ableh. Ah, harus dong. Kalau misalnya Mbak Ableh kalah. Ya kami nggak mau. Tuh, kok kamu ikut? Kembali dong. Ya, selama belum banyak lagi yang saya ajai untuk mengikuti perguruan ini. Ya, saya nggak mau ikut. Itu. Ya. Di mana? Ya. Tak turuti, monggo. Santet paling tinggi, saya minta. Tak tokoi belum lama kali angel tuturanmu muntah darah dewe kok piye duh kok muntah darah kowe piye iki kok muntah darah wala piye coba Mbak Bleh aduh tobatlah Mbak Bleh udah cukup. Katanya sakti. Sudahlah mimis kiri, lebih baik pulang kepada tokat. Jangan ganggu ketenteraman kami mimis kiri. Darahmu belum begitu banyak kayaknya. Belum begitu banyak darahnya, Bleh. Mbak Bleh, Mbak Bleh. Mbak Bleh, Mbak Bleh, Mbak Bleh. Ini muridmu Mbak Bleh. Muridmu katanya sakti. Siapa namanya? Saya mau tanya dulu. Gak bisa tobat. Mau jadi apa? Kalau gak tobat.
Loh, sudah asik di jalannya. Hah? Sudah asik. Sudah asik di jalannya. Wah! Kenapa, Mbak Bles? Muntah kecap? Walah, carikan kangkung biar digulai masam sekalian. Mbak Bles, tobat. Tidak akan, Mimis Kiriye. Mimis Kiriye. Mimis Kiriye. Dong, gimana nih, Dong? Mimis Kiriye. Tengok udah muntah kecap kayak gitu. Aduh. Bandal. Bandal dia, Dong. Dong, yuk. Coba bujuk dia, Dong. Sudah. Hah. Jangan lagi lakukan lagi itu. Nah. Iya. Sebenarnya Andong ini ketemu orang ini mau apa, Bleh? Coba tanya, Bleh. Obat ya, udah. Pulang saja. Hah. Bleh. Aku tanya dulu Bah, Bleh. Sebenarnya sama Andong ini mau kemana, Klen? Salah satu murid terbaik dari Eyang adalah Andong ini. Jadi bagaimanapun caranya, dia tidak akan kembali ke jalan benar. Aku tidak mau lagi. Nah, tuh. Tidak mau lagi. Oh, berarti Andong nemukan orang ini mau minta antar gitu? Tidak. Kenapa? Kenapa, Bable? Aku sudah tobat. Kalau misalnya Andong diajak ini sendiri kepada pokoknya, Andong akan sesat, Dong. Percaya sama aku, Dong. Percaya sama aku, Dong. Tidak, aku sudah tobat. Wah! Kenapa, Mbak Bleh? Katanya sakti. Katanya sakti. Hah? Mbak Bleh? Hei! Aduh. Katanya sakti. Hei, katanya sakti, yo. Aduh. Hah? Mimis Kiri. Hah? Mimis Kiri. Kenapa Mimis Kiri? Hah? Anda saja caramu, Mimis Kiri. Iya, jadi caraku gimana? Kau mau topas enggak? Kau mau topas enggak? Kau mau topas enggak? Enggak bakalan, Mimis Kiri. Kau mau topas enggak? Dong, kemari Andong. Sini dekat saya. Ini sebenarnya orang ini siapa, Dong? Kenapa sama orang ini? Aku tidak kenal sama orang ini. Iya, tahu, kok bisa sama orang ini kalau nggak kenal? Iya, tapi tahu-tahu datang dia. Maksudnya apa, Bleh? Kenapa sama orang ini, Bleh? Dia ingin kembali ke jalan yang baik, Mimis Kiri. Ke jalan yang baik gimana? Tapi tidak mudah. Karena salah satu kekuatan kami ada sama Andong itu. Andong tidak ini lagi mau tobat. Ya. Udah gak mau lagi melakukan hal-hal yang seperti apa yang kalian lakukan. Saya ingin mengembalikan kekuatan dia untuk menghancurkan padepokan. Aku iya? Cadak ilmuku lagi. Ah. Aku tahu, Dong. Ilmu Andong terlalu kuat. Tidak lagi. Aku tidak mau ngikut dia lagi. Kalau Andong ingin ikut dengan kami, Dong. Ingin ke jalan yang lebih baik lagi. Andong bisa hancurkan Mimis Kiri, Dong. Aduh, Mimis Kiri. Bangun, bangun. Katanya sakti, bangun. Bangun. Berdiri, ayo. Aduh, Mimis Kiri. Kau maksakan aku, Mimis Kiri. Bangun. Bangun. Siapa kamu sebenarnya? Kamu siapa? Kamu yang bernama Mas Arya? Iya.
Mimis kiri katanya, mimis kiri. Niat dan tujuan kamu sebenarnya ini apa? Menjemput Andung. Andung Fatima sudah waktunya bertobat. Kalau mau dijemput sekarang dibawa. Iya. Tapi saya kamu... ingin bertanya, kamu ini siapa? Kamu bersatu dengan Mbak Able katanya mau ini, mau memperkuat. Ya. Oh ya. Jadi di sini kamu diajarkan santet ya. Silakan. Tunjukkan kesaktian santet kamu yang paling tinggi. Silakan, kurang lilinnya 2. Ini keris kamu. Silakan. Saya mau imbangi kesaktian kamu. Noh, ini koreknya nih. Mana koreknya tadi? Ah, ini. Silakan. Yang paling sakti. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Andung Fatimah. Ya. Coba jujur, siapa sebenarnya mereka? Benarkah mereka itu satu perguruan dengan jenengan? Tidak. Lalu? Dia datang menuntut sama aku. Aku tidak mau. Ya, aku sudah tobat, aku bilang. Oh. Berarti mereka kenal sama Andung? Iya, dia tahu sama aku. Aku tahu, tidak tahu aku sama dia. Andung mau kembali ke jalan mereka? Iya, aku udah tidak mau lagi. Mau tobat aku. Oh, berarti gak mau kembali ke jalan mereka? Tidak. Benar? Benar. Jadi ini memulangkan ilmu sama siapa? Sama perguruan Iyang tadi lah. Mau sama Iyang? Iya. Iyang siapa sebenarnya? Iyang aku tidak tahu Iyang itu, tapi Iyang lah. Yang ngasih ilmu itu? Mm-mm. Apakah tempat tinggalnya jauh dari sini? Jauh lah. Biasa dia tinggal di mana? Di mana? Aku tidak tahu, tapi dia perguruan kula dulu. Oh, perguruan dulu. Iya. Jadi di sini aku hanya ingin jemput Andung Fatimah. Iya. Yang mana Andung Fatimah ini harapan saya semoga Andung Fatimah ini bisa meninggalkan benar-benar ilmu sesatnya. Iya, sudah tidak mau lagi aku. Kalau diizinkan, saya yang akan mengambil ilmu itu. Ya, boleh. Itulah. Ya, boleh. Aku tidak mau lagi. Aku dah mau bertobat aja lah. Tidak mau lagi aku. Baik. Bisa maju lagi. Salawat masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Salu alaihi Salam Salawat Salu Salam Maula Ya Karimun Habibana Ya Syahidina Salawat Salu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku
bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Ikuti saya ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beliau sudah bertobat. Mulai saat ini jangan lagi menggunakan dan jangan lagi mengingat ilmu-ilmu yang seperti itu. Bisa ya dong ya. Ayo ikut saya dan kembali ke tempat keluarga jenengan, yaitu Wak Firman ya. Ya ya. Ayo. Apa itu? Udah, enggak apa-apa, tinggal aja itu. Tuh, yuk. Oke, misi untuk Andung Fatimah sudah selesai. Selanjutnya Bahable kita selesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalana dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adil langkat, stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu keracun. Dungo mengimari kutia, josim pendendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas, sabar lantah wakal, ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso merko, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS.
sedang, 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 sedang.